ditemukannya teknologi baru, internet berkembang, seperti itu, akhirnya untuk saat ini hampir setiap 13 bulan sekali ilmu pengetahuan baru akan muncul. Melibatkan seluruh jajaran leaders yang ada di Petrokimia Gresik untuk jadi pionir. Jadi mendorong serta mengawal terciptanya budaya belajar yang efektif mencontohkan ke karyawan-karyawan lainnya. Resiko merupakan ketidakpastian yang berdampak pada sasaran. Dan yang menarik Bapak Ibu, resiko ini bisa sifatnya negatif maupun positif ternyata. Nah, kami di Widya Robotics memiliki visi untuk memudahkan kehidupan manusia dan proses bisnis. Dan untuk itu kami mengembangkan sendiri engine AI yang bisa dikustomisasi, bisa di-training agar menyesuaikan kebutuhan dari customer. Kalau punya AC di rumah, berani menatakan Anda sudah tersertifikasi apa belum untuk menservis AC saya. Kalau belum, Bapak Ibu berani menolak, berarti Bapak Ibu ikut menyelamatkan dunia. Produk unggulan itu dihasilkan oleh tenaga yang kompeten. Tenaga yang kompeten nanti akan diakui dengan menggunakan sertifikasi kompetensi. Antara sinergitas ini, antara industri, kemudian dengan lembaga pelatihan pendidikan dan sertifikasi, semua muaranya ada di SKKNI atau standarnya, harus menyatu di standarnya. Kompleks ya dari sebelumnya, terutama dalam segi hal komoditasnya ya, lebih banyak yang dijual, terus partisipannya juga lebih banyak. Menggali insight, dari insight-insight apa saja yang ada di industri yang sekarang lagi trending. Saya sebagai buyer memudahkan untuk melakukan sourcing barang-barang yang saya inginkan. Banyak perusahaan itu yang memerlukan improvement, inovasi, dan memerlukan tools ataupun semacam jalan-jalan gitu di sini. Semoga kedepannya bisa makin banyak yang ikut berpartisipasi dan juga makin lancar, sukses untuk keseluruhan industri automation di Indonesia. Animonya cukup baik, pelaku usaha banyak yang datang juga. Responnya positif, apalagi kan banyak promosi ini, kebetulan ya banyak customer-customer yang order di pameran manufaktur di Green City. Mereka mencari teknologi-teknologi baru, benefit-benefit baru dari produk yang ditawarkan. Sangat bagus, dan saya berharap ke depannya dari Pamerindo bisa lebih besar lagi. Tinggal satu hari lagi pameran Manufacturing Surabaya 2023 di Grand City Convention and Exhibition Center Surabaya. Tante ini yore.